sudah muncul nah save file. Nah ini namanya save file ya. Kalau dia bentuknya berupa luasan seperti ini, dia namanya adalah polygon. Nah, ini adalah data vektor ya, ingat. Ini polygon. Nah, kalau garis kita bisa nyebutnya polyline atau cukup line saja. Nah, kalau bentuknya titik itu disebut sebagai point. Nah, ini kita lihat dulu. Di sini ada perintah untuk mencari elemen yang hilang. Misalkan, nah di sini ada contoh nih, SAP jalan, sungai ya. Coba kita cek dulu, sungai, pohon. Di sini kan nggak ada ya. Nah kita bisa buka di atau kita import dari data yang sudah kita download tadi. Nah ini ada caranya ya, klik layer. Lalu add layer, lalu pilih add vector layer. Nah, untuk source tipenya kita pilih file, lalu kita browse sumbernya. Nah, kita misalkan ingin masukkan data ini. Ingat ya, yang kita masukkan data shape file, jadi korbannya adalah .shp. Di sini ada jalan, lalu ada apa ya? Pohon, misalkan. Mungkin cukup dulu aja ya, kalau kalian mau nambahkan silahkan. Kita klik open, lalu kita pilih add. Nah setelah itu kita close. Nah ini datanya udah muncul nih. Oke, setelah itu kita coba urutkan data yang udah kita masukkan tadi nih. Coba, caranya gampang ya untuk mengurutkannya. Nah kita tinggal klik layarnya, lalu kita drag ke posisi yang kita inginkan. Misalkan nih, kita lagi oleh SAP nih. Kita klik lalu kita drag ke bagian bawah misalkan.
Bisa kalian perbesar ukurannya. Terus tambahkan juga arrow atau arah panah. Misalkan di sini. Sorry. Jadi kalian sesuaikan arahnya ya. Misalnya ini. Oke, misalkan seperti ini. Tapi kalian harus sesuaikan dengan data yang ada, oke. Terus kalian tambahkan scale bar. Seperti ini. Buat yang lebih bagus ya. Jadi ini hanya contoh aja. Kalian bisa mempercantiknya. Nah, silakan di export. Di export. Nah, kalian simpan dalam bentuk, nah ini bisa export as image atau export as SVG. Nah. Ya, jadi kalian bisa simpan ya di sini sebagai layout ya. Jadi pilih menu banyak layout, lalu kalian export image. Nah, kalian pilih formatnya misalkan JPEG, lalu kalian save. Sudah ada, coba kita save. Nah, ini kalian bisa pilih resolusinya. Kan kita pilih 200 misalkan. Lalu kita pilih save. Oke, anggap saja sudah selesai ya prosesnya. Jadi itu adalah tutorial di modul pertama ini tentang layouting. Jadi kalian bisa menjadikan ini sebagai referensi. Namun untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat juga di modul yang sudah ada di Google Drive. Nah, mungkin sekian dari saya ya untuk video kali ini. Selamat mengerjakan tutorial, mengerjakan praktikum modul pertama QGIS yaitu layouting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.